seorang perempuan dari rakyatnya sendiri. Lebih baiklah aku menjadi seorang pengemis, menyamar, dan pergi ke kampung-kampung untuk mengetahui bagaimana sifat perempuan-perempuan rakyat di negaraku ini. Dan pangeran memutuskan untuk menjadi seorang pengemis. Wah, cantiknya saya Nia. Wah, cantiknya. Aku pakai makeup dulu, siapa tahu nanti ada lelaki yang ganteng, yang kaya raya, yang mau melamar aku. Pakai gincu biar seksi. Pengemis itu pergi kepada seorang wanita yang cantik dan sombong. Artinya saya pasti ada lelaki-lelaki yang datang melamar aku. Permisi. Siapa ya? Permisi, Bu. Aku rasa itu cowok ganteng. Hah? Siapa ini? Oh, ya, mimpi apa aku dan maaf? Kan aku mimpikan seorang lelaki yang ganteng, yang kaya. Ini siapa? Wow, dia saya lapar. Saya minta makan. Makan deh, Bu. Saya makan sedikit saja. Ngapain datang ke sini? Sini tempat orang kaya. Tak cocok kamu datang dekat sini. Tengok saya punya perhiasan cantik. Tapi saya lapar sekali. Boleh saya minta makan? Lapar? Di tempat lain kapala. Mana ada tempat makan di sini? Saya mau mengharapkan seorang lelaki yang ganteng, yang kaya, tahu enggak? Setelah pengemis itu pergi kepada wanita cantik yang sombong, maka ia pergi pula kepada gadis yang suka bernyanyi. Aduh, ternyata beginilah sifat perempuan rakyat saya ini. Baiklah, saya pergi ke kampung yang lain. Saya berdoa dululah supaya Tuhan memberikan saya jodoh cowok yang kaya raya. Tuhan berikanlah saya cowok yang kaya raya. Nah, saya karaoke dulu lah. Tuhan berikanlah aku lelaki yang misi. Siapa? Saya mau minta makan. Apa? Minta makan? Saya minta doa untuk Tuhan cowok yang kaya raya. Malahan pengemis dikasih. Di sini gak ada uang. Berilah saya makan satu hari ini. Udah, saya sudah berapa hari gak makan. Saya lapar sekali. Udah, gak ada waktu untuk kamu. Saya mau pergi. Udah, pergi. Setelah ditolak dari wanita yang suka menyanyi, maka dia jumpa di tengah jalan dengan wanita yang sangat kaya dan sombong. Aduh. Di mana-mana wanita rakyat saya ini sama saja. Lebih baik saya pergi ke kampung yang lain lagi. Aku cantik, aku kaya. Aku harus mencari suami yang ganteng, yang kaya ya. Seperti pengusaha gitu, pengusaha penyewasan. Memang indah. Aku kan sangat cantik. Saya pengenlah seorang cowok yang pengat, kaya, supaya saya bisa jadi mewah-mewah. Kak, sangat indah. Kak, hey, siapa lagi? Mau kenapa? Mau makan. Mau makan ke sini. Bayar saya uang. Uang lagi? Saya nggak punya uang. Tak ada uang buat semacam itu. Aku pengen cantik. Aku pengen orang kaya datang sini supaya kami beli lebih cantik lagi, lebih kaya lagi. Apa? Saya lapar, saya mau minta makan. Sorry lah ya, ini bau. Minta ampun aku,
jijik banget. Sari, foto gak? Boleh gak ya? Setelah pengemis itu mengelilingi seluruh kota, maka pengemis ini memutuskan untuk pergi kepada petani. Aduh, seluruh rakyat di kota ini sudah kukelilingi. Tapi mungkin lebih baik aku pergi ke desa, menjumpai petani-petani yang ada di sana. Mungkin di mereka lebih baik dari gadis-gadis yang ada di kota. Ibu, sudah pukul 12, sudah ada lapar ibu, marilah kita makan dulu. Baik anakku. Ibu. Ya, siapa? Bolehkah saya makan bersama dengan ibu? Baiklah. Saya lapar sekali, sudah berapa hari ini saya tidak makan. Marilah nak, kita makan apa adanya. Terima kasih ibu. Marilah kita makan dan kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Marilah nak, cicipi. Terima kasih ibu. Ibu, terima kasih buat hidangannya. Saya permisi. Saya mau melanjutkan perjalanan saya dulu. Baiklah anakku, ada sedikit duit saya punya. Terima kasih ibu. Selamat jalan, salam. Salam. Ibu, tadi saya dengar orang-orang di sana berkata bahwa ini raja akan membuat perkumpulan karena dia mau memilih gadis dari rakyatnya untuk menjadi istri anak raja. Saya mau nanti kita jumpa di sana ibu beserta saudara ini. Kami tak bersalah ya anakku. Saya pun pengemis gini, nanti saya ada di sana. Kami itu kan raja kita. Kami tak layak. Ya, tapi saya harap kita boleh jumpa di sana ibu. Permisi ibu. Dan setelah pengemis itu berjumpa dengan petani itu, maka kembalilah pengemis ini kepada raja bapaknya. Ia memberitahukan bahwa dia sudah menemukan calon istrinya. Panglima. Salam hamba paduka raja. Panggilkan pangeran. Inilah saatnya saya ingin tahu apa yang saya katakan sebelumnya. Permisi paduka raja. Paduka pangeran. Ya. Paduka raja menyuruh pangeran menghadap kepadanya. Baiklah, saya segera datang. Permisi pangeran. Salam Tuan Raja. Ya pangeran. Bagaimana dengan hasil percakapan yang saya beritahukan 1 minggu yang lalu? Apakah engkau sudah memenuhinya? Baik Tuan Raja, saya sudah menemukan wanita dari rakyat kita yang sesuai dengan keinginan hati saya. Kalau begitu saya ingin bertemu dengan wanita yang sesuai dengan hati kamu. Baik Tuan Raja. Maka Raja pun membuat perintah untuk
mengumumkan kepada seluruh rakyatnya untuk berkumpul karena pangeran sudah menemukan calon istrinya. Keluarga yang miskin itu pun ada dalam pertemuan itu. Pengumuman-pengumuman dari kerajaan. Kepada seluruh rakyat di negeri ini, Pangeran dan Raja mengundang semuanya untuk menghadiri acara pemilihan putri atau permaisuri bagi pangeranku. Buat seluruh warga diminta hadir di lapangan istana sore ini juga. Terima kasih. Aku kan pandai nyanyi. Jadi apalah, aku bisa menghibur pangeran tiap malam. Aku kan kaya, sama-sama kaya kan. Pangerannya kan ganteng. Iya, gelosa aku. Belum gua pun memang kaya. Tapi saya harus cantik dari antara kalian berdua. Hari-hari saya cantik. Enak-enak aja, pasti saya dipilihnya dong. Tak ada lah, saya lah yang paling cantik dari antara kalian. Jangan itu petani itu. Pangeran, baik kamu bawa kemari gadis petani itu beserta dengan ibunya, sebab saya berkenan kepada dia. Baik, Paduka Pangeran, permisi. Kok jadi dia yang dipilih? Aku kan cantik. Kok dia? Aku kan pandai nyanyi. Lagian dia siapa? Dia mau petani aja, lagian kotor. Gak malu? Itu kan gak mungkin. Jalannya aku. Aduh, saya berharap lah. Ibu jadi dia? Udah tinggi. Gak ada waktu untuk kalah. Kami yang dipilih. Kami yang dipilih. Salam Paduka Raja dan Paduka Pangeran. Inilah ibu dan wanita yang Pangeran beritahu kepada hamba. Tuanku Raja, inilah wanita yang saya pilih menjadi istri saya. Karena di saat saya lapar, dia memberi saya makan. Dan di saat saya haus, dia memberi saya minum. Oh, jadi dia. Dia kan gadis jelma, kompor lagi. Masa cuma pilih aja. Seperti itu. Aku rasa dia. Jadi ini kan wanita yang jadi pilihan kamu? Iya, Tuanku Raja. Baiklah, saya berkenan kepada pilihan Raja. Kamu ini pilihan Raja. Kalau memang itu keinginanmu, saya akan menentukan tanggal pernikahan dan mengundang banyak raja untuk menghadirinya. Baik, Tuanku Raja. Raja curang. Maka dengarlah firman Tuhan dalam Amsal 31 ayat 9 dan 31. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin.